Siapa? Ya. Jadi berkaitan dengan laporan yang diduga ada pencabulan di pondok pesantren di daerah Kabupaten Bandung, kami sampaikan bahwa kami telah berupaya maksimal terhadap pemeriksaan para saksi-saksi yang diajukan oleh pelapor. Sedangkan pelapor itu sendiri adalah bukan sebagai korban. Pelapor juga tidak mengetahui terkait dengan tindak pidana, mengajukan beberapa nama yang diajukan bahwa ini adalah korban pencabulan. Namun demikian, dari nama-nama yang diajukan oleh pelapor bahwa itu adalah saksi korban, setelah kami lakukan pemeriksaan, yang bersangkutan sama sekali tidak pernah merasa dilakukan perbuatan cabul terhadap yang bersangkutan. Sehingga sampai dengan saat ini kami belum menemukan adanya korban pencabulan dari laporan yang dilakukan oleh saudari R. Berarti yang hari Jumat yang datang itu bukan korban ya? Bukan, yang hari Jumat datang itu bukan korban. Yang menyampaikan bahwa telah terjadi dugaan pencabulan yang diderita oleh 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. Ketika kami sudah lakukan pemeriksaan terhadap nama-nama yang diberikan oleh pelapor, dan dari mereka menyampaikan bahwa mereka tidak pernah dilakukan pencabulan.